Pemirsa, keingintahuan masyarakat terhadap Jawa Barat dijawab oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan membuat aplikasi ekosistem data Jawa Barat. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan masyarakat bisa mendapatkan transparansi mengenai berbagai hal di Jawa Barat tanpa harus bertemu muka dengan pejabat terkait. Kini masyarakat bisa mengakses berbagai data tentang pemerintahan Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi ekosistem data Jawa Barat. Portal data yang bisa diakses masyarakat Jawa Barat tersebut terdiri dari tiga aplikasi, yaitu Open Data Jabar yang sifatnya terbuka untuk umum, Satu Data Jabar yang merupakan portal berbagai data antar perangkat daerah, hingga Satu Peta Jabar yang berisikan data geoparsial. Menurut Kabid Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Ida Ningrum, masyarakat pun bisa meminta ekosistem data Jabar menampilkan data yang diinginkannya melalui fitur request data. Dirinya pun menjamin data yang ditampilkan dalam ekosistem data Jawa Barat akurat, cepat, dan mudah diakses. Itu masyarakat juga bisa meminta pingin data apa gitu, bisa gitu. Ya, kebetulan di aplikasi Open Data Jabar terdapat fitur request data. Silahkan masyarakat kalau memang ingin mendapatkan data yang belum terdapat di Open Data, silahkan mengisi kebutuhan data dalam fitur tersebut. Ya, itu ada jaminan nggak Bu untuk keakuratan dan kecepatan data yang ditampilkan di ekosistem ini? Insya Allah, karena memang upaya kita menampilkan data dalam sebuah platform yang berupa aplikasi itu memang tujuannya kecepatan, kemudahan, dan keakuratan data. Pihak Diskominfo pun menjamin keamanan data dalam aplikasi tersebut dengan pengaturan tiga leveling akses, yaitu data rahasia, data internal, hingga data publik. Selain itu, ada sistem persandian yang mengamankan data dalam aplikasi ekosistem data Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.